Pemirsa, tali sebuah jembatan di desa Rantau Benar, Tanjung Jabung Barat, Jambi putus. Akibatnya belasan pelajar sekolah dasar yang tengah melintas terjatuh dan mengalami luka-luka. Astagfirullahaladzim, banyak nyari anak-anak. Naib di sekolah. Detik-detik putusnya tali jembatan di desa Rantau Benar, Kecamatan Ranah Mendalu, Tanjung Jabung Barat, Jambi, direkam kamera warga. Sejumlah pelajar sekolah dasar terjatuh ke dasar sungai karena sedang melintasi jembatan saat kejadian. Warga berusaha menyelamatkan 19 orang pelajar yang terjatuh. Sebagian dari mereka bahkan menangis histeris melihat teman-temannya terjatuh dari jembatan ke sungai. Siswa langsung dilarikan ke puskesmas karena luka-luka. Kejadian bermula saat belasan siswa hendak pergi ke sekolah, tiba-tiba tali jembatan putus hingga membuat jembatan miring. Diduga jembatan rusak akibat sudah dimakan usia. Nanti setelah diperbaiki, kami minta tolong nanti pihak PU untuk menutup selingnya itu, karena dalam jangka waktu 10 atau 15 tahun itu berkarat ya. Nah, sehingga nanti mengkhawatirkan masyarakat yang lalu lewat jembatan itu. Kondisi 19 siswa yang menjadi korban putusnya tali jembatan sudah membaik. Mereka telah diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara petugas telah memasang garis polisi supaya jembatan tidak lagi digunakan oleh warga. Rick Harrison melaporkan dari Tanjung Jabung Barat, Jambi.